Ayo udah ntar puter. Sebagian besar orang Indonesia memiliki usia melewati 25 tahun dan sudah layak untuk menikah. Tetapi terdapat beberapa artis betah melajang di usia 40-an tahun. Padahal usia tersebut dapat dikatakan sebagai usia matang untuk seseorang, baik wanita atau pria, untuk menikah. Selain itu, tak sedikit juga memutuskan menikah karena pertimbangan usia. Namun, masih ada beberapa orang yang memilih untuk santai, tidak berpatokan pada usia dalam memutuskan untuk menikah. Mereka menikmati hidup sebagai seorang lajang meski sudah kepala empat. Beberapa artis berikut ini, meski sudah menginjak usia 40 tahun, tapi mereka masih menikmati melajang. Dan siapa sajakah mereka? Berikut beberapa artis yang masih melajang meski sudah menginjak usia 40 tahun. Nama Evan Sanders tengah menjadi perbincangan karena perannya sebagai Nino dalam sinetron Ikatan Cinta. Evan Sanders lahir dengan nama asli Stephanus Alexander, di mana Evan Sanders lahir di Pulau Biak, Papua pada tanggal 8 November 1981. Itu artinya usia atau umur Evan Sanders saat ini adalah 40 tahun. Sudah malang melintang dalam dunia akting, sampai saat ini Evan masih memilih untuk menjadi lajang yang baru saja menginjak usia 40 tahun. Tampaknya dia masih betah melajang dan lebih fokus pada karirnya saat ini. Artis betah melajang di usia 40 tahun datang dari seorang artis tampan tanah air, Indra Bruckman. Pemilik nama asli Indra Lesmana Bruckman ini lahir di Tasikmalaya 8 Mei 1981. Sampai saat ini, Indra masih belum mengumumkan bahwa dirinya akan melepas status lajangnya untuk naik ke pelaminan. Padahal, dulu Indra sering dikabarkan dekat dengan beberapa artis cantik. Di antaranya adalah Dini Aminarti, Helmalia Putri, dan mendiang Soraya Abdullah. Tapi sampai saat ini, Indra jarang sekali mengumbar kemesraan dengan seorang perempuan. Presenter gosip kondang ini adalah artis betah melajang di usia 40 tahun. Indra Herlambang, yang lahir pada tanggal 16 Maret 1976 ini, memang tak pernah mengumbar kemesraan dengan pasangannya. Pada suatu kesempatan, Indra juga mengungkapkan bahwa dirinya tidak mempunyai target untuk menikah. Sebelum itu, Indra pernah memasang target usia untuk menikah. Namun target tersebut tidak tercapai. Oleh karena itu, Indra hanya berserah kepada Tuhan.
model dan aktor bernama lengkap Mario Santo Michael Lawalata ini lahir pada 3 Mei 1980. Dengan demikian, saat ini Mario sudah berusia 41 tahun. Meski begitu, putra Regi Lawalata ini nampaknya masih belum ingin melepas masa lajangnya. Dalam channel YouTube-nya, dia mengatakan bahwa selama ini memang merasa sulit untuk mendapatkan perempuan yang cocok untuknya. Dia memang tidak mau asal pilih dalam pasangan hidup. Penyanyi, model, sekaligus artis Indonesia ini memilih untuk belum menikah sampai saat ini. Thomas Jorgil lahir pada 12 Juni 1969, yang berarti kini ia berumur 52 tahun. Walaupun demikian, pria yang telah menginjak usia 52 tahun ini mengaku sangat bahagia meski dirinya belum mempunyai pasangan. Thomas juga menuturkan bahwa dirinya tidak ingin menikah karena tuntutan usia. Dirinya lebih memilih untuk tetap sendiri ketimbang terpaksa menikah karena dikejar oleh usia.